harus kompak ya. Jajar dulu piramid dulu. Warga RT 46 Kalidoni melibatkan para remaja untuk mengikuti lomba panjat pinang dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 tahun. Zulkarnain, tokoh masyarakat, mengatakan untuk perlombaan ini memang sengaja melibatkan para remaja. Setidaknya dengan perlombaan, para remaja ini dapat bersaing secara sehat dan menghindari dari kenakalan remaja yang sudah sangat meresahkan. Generasi tua untuk membangkitkan jiwa patriotisme anak-anak kita, sekaligus menjaga keutuhan NKRI. Sekarang kan kita lihat banyak tawuran, banyak yang segala macam kegiatan-kegiatan mereka yang negatif. Sekarang ayo kita arahkan ke arah lain. Pada momen-momen tertentu, Hari Pahlawan, Sumpah Muda, akan kita perbanyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Tim Liputan Sriwijaya TV.